Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Hidup dalam Roh. Haleluya. Ayat pembukaan kita diambil dari Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi, jika kita hidup oleh Roh, marilah kita berjalan dalam Roh. Haleluya. Saudara-saudari, sebagai orang Kristian, kita tidak masuk dan keluar dari Roh. Kita hidup dalam Roh. Ayat Injil tema kita menjelaskannya. Ia berkata, oleh kerana kita hidup dalam Roh, kita harus berjalan dalam Roh. Terdapat dua gambaran yang biasa kamu temui dalam Alkitab apabila kamu berjalan dalam Roh. Salah satunya adalah berada dalam penglihatan atau berkhayal, di mana deria-deria fizikalmu tidak berfungsi walau bagaimanapun. Itu adalah suatu pengalaman sementara. Gambaran lain dan yang lebih penting mengenai berjalan dalam Roh adalah dilahirkan ke dalam Roh, di mana kamu menyedari dan hidup di alam Roh melalui Firman dan Roh Kudus. Kamu hidup dalam kesedaran itu walaupun kamu berada di dunia ini dan deria-deria fizikalmu sedar tentang persekitaranmu semula jadimu. Dalam gambaran yang terakhir itu, kamu hidup dengan pemikiran sebagai seorang makhluk syurgawi, dan itulah dirimu. Kamu melihat perkara yang sama dengan orang lain, tetapi kamu mempunyai tafsiran yang berbeza dan pemahaman yang berbeza. Kamu dikuasai oleh Roh. Kamu melihat jalan kerajaan. Firman Tuhan menentukan tindakan dan responmu terhadap kehidupan serta segala sesuatu di sekelilingmu. Kamu menguasai persekitaranmu dengan suasana Roh. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus yang berharga, kerana menjadi suasana dan kelebihanku yang istimewa dalam hidup. Engkau telah menjadikan hidupku sangat berbeza dan indah. Aku memerintah dan menguasai duniaku dengan suasana sukacita, kedamaian, kejayaan dan kemenangan dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Roma 8 ayat 9. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus
adalah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.